Bermula dari pasangan suami istri yang berziarah membersihkan pemakaman umum di Kelurahan Bulukerto, Magetan, Jawa Timur. Kemudian membakar sampah kering yang tidak ditunggui, api menjalar ke rimbunan pohon bambu yang kering. Terang saja, api cepat membesar membakar seluruh rimbunan bambu di sekitar makam. Empat rumah yang berdekatan nyaris saja terbakar. Beruntung api segera dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran setempat segera datang. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga dan TNI menyemprotkan air ke kobaran api. Tidak ada korban jiwa atau kerugian material dalam kejadian ini, karena hanya rimbunan bambu dan semak belukar yang terbakar. Tadi ada orang nyekar, kan dibersihkan itu dibersihkan semua. Nah, itu ibu-ibu sama bapak-bapak. Dan yang ibu-ibu tadi sudah dikasih tahu sama bapak-bapak, tolong jangan dibakar. Bilangnya enggak apa-apa, biar bersih. Nah, ternyata setelah itu dibakar, ditinggal pulang. Akhirnya ini kebakaran sekitar jembatan, Pak. Ini membakar apa, Pak? Bakar sampah. Terus mana? Yang membakar, tempatnya itu Pak siapa? Pak Supri, Pak Untung, sama Pak Tanjung, sama Pak Engkin. Tiga rumah hampir tersambar berarti, Pak? Empat. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Garda Revolusi Multimedia.